Baik, Bapak Ibu, selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore, dan malam. Bapak Ibu, kali ini kita akan coba membuat tutorial bagaimana cara menilai UTS peserta PPG prajabatan melalui LMS. Oke, Bapak Ibu, kita bisa login dulu di SIM PKB. Sudah seperti ini, mata kuliah kita sudah kita memilih. Kemudian kita pilih klik di penilaian. Nah, di penilaian ini sudah ada tulisannya Bapak Ibu, ada jurnal versi UTS dan UAS. Nah, di UTS ini kita bisa melihat ada petunjuknya. UTS-nya tidak bisa kita langsung menilai, tetapi penilaian UTS itu ada di topik 3 yang misalkan ini di mata kuliah saya nih Bapak Ibu. Kalau di mata kuliah Bapak Ibu mungkin bisa di topik yang berbeda ya. Kebetulan ini di mata kuliah saya ada di topik 3. Jadi ada di unggah demonstrasi kontekstual. Jadi kita bisa masuk ke bentar. Saya close dulu di topik 3. Kemudian tadi yang 5C. Nah, ini adalah UTS Bapak Ibu. Sehingga kita klik di sini. Lalu kita pilih mata kuliah kelasnya apa. Kemudian kita klik view all submission. Nah, di sini kita bisa menilai. Kita lihat di sini UTS-nya kita download dulu. Setelah kita download, kita bisa menilainya di sini. Sama seperti tadi caranya Bapak Ibu. Nah, cuman ini nilainya rubrik. Kebetulan rubrik. Ya, kalau skor ya langsung di skor. Kalau rubrik seperti tadi cara seperti yang video sebelumnya tadi, kita tinggal memilih ini. Misalkan dia informat ya terpenuhi dilakukan secara umum. Kalau ini secara detail kita tinggal pilih. Kita tinggal klik. Kalau kita klik, klik. Setelah selesai semua kita save. Kita pilih mana rubrik yang sesuai. Begitu Bapak Ibu cara menilai UTS ya. Apabila yang UTS Bapak Ibu yang dinilai itu ternyata skor ya, tinggal langsung masukkan skornya berapa. Kalau rubrik ini kita tinggal memilih, kemudian misalkan kita save change, maka akan keluar nilainya berapa. Misalkan ini kita save change di sini. Maka akan keluar nilainya di bawah ini. Gitu Bapak. Misalkan kita mau ke peserta berikutnya, kita tinggal next di sini. Nah, kita lihat halaman 2, halaman 3. Nah, lalu kita lakukan penilaian. Sama seperti tadi, kita pilih rubriknya yang mana, lalu save change seperti itu. Begitu Bapak Ibu. Semoga bisa membantu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.